TV KPM. Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang semua. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Syafiqah Farahin Razali, dan hari ini kali ini kita nak belajar tentang gerontologi asas dan geriatrik. Tajuk kita Persekitaran Mesra dan Selamat Warga Emas. Ini adalah modul 3 bagi pelajar tingkatan 4. Dan sebelum apa-apa, Kak Pika nak ingatkan semua sila patuhi SOP ya, dan yang ditetapkan oleh kerajaan. Kita pakailah pelitup muka anda bila keluar dari rumah, basuhlah tangan selalu, pakailah gel pembasmi kuman, dan yang paling penting, kekalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara anda dan orang di sekeliling. Baiklah, murid-murid semua, kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita perkenalkan dulu guru kita yang akan mengajar subjek ini. Jom kita saksikan profil beliau. Cikgu Wardah kita daripada SMK Section 24 2 Shah Alam Selangor. Cikgu, selamat datang. Ya, terima kasih Syafiqah. Apa khabar Cikgu? Semoga berbesar hati dapat bersama dengan Syafiqah pada petang ini. Ya, saya juga Cikgu. Yeah. Beruntung saya dapat Cikgu yang telah mengajar selama berapa tahun Cikgu? Saya telah mengajar mata pelajaran ini selama 16 tahun. 16 tahun, lama ya Cikgu. Wah, beruntung sangat pelajar-pelajar Cikgu untuk dapat seorang Cikgu yang sangat berdedikasi sehingga kini 16 tahun ya Cikgu. Yeah. Sangat manis Cikgu hari ini. Terima kasih. Pakaian pink. Okey, Cikgu hari ini sebelum kita mulakan apa-apa, jom kita amalkan SOP ya, yang di dalam studio untuk pakai gel pembasmi kuman yang telah disediakan di atas meja ini Cikgu. Silakan. Cikgu dulu dan juga saya. Cikgu, macam biasalah SOP-nya sangat penting kerana kita masih belum menang menentang COVID-19 ya Cikgu. Jadi adik-adik semua silalah patuhi SOP ya. Kalau macam Kak Pika pakai tadi dan juga Cikgu Wardah pakai, pakailah hand sanitizer. Baiklah Cikgu, kita nak kenal sikit tentang Cikgu. Pada hari ini mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri sedikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada sidang penonton sekalian dan khususnya buat anak-anak didik yang cikgu kasihi. Saya nama diberi Cikgu Al-Wardah binti Dol Halid, Cikgu Wardah ya, dari SMK Seksyen 242 Shah Alam. Ya, jadi sebenarnya Syafiqah dan juga sidang penonton sekalian, mata pelajaran gerontologi asas ini ialah mata pelajaran yang berkaitan dengan ilmu penuaan yang kita berikan kepada murid-murid di sekolah menengah yang mengambil mata pelajaran MPV. Dan juga ilmu yang mereka peroleh ini juga berkaitan dengan penjagaan kesihatan sosial, kesihatan penjagaan warga emas dari segi jangka panjang, jangka pendek, dan juga beberapa masalah ataupun situasi penyakit yang dihadapi oleh warga emas. Jadi itu serba sedikit tentang mata pelajaran ini. Dan mata pelajaran ini terdapat di 3 buah sekolah saja di Malaysia, iaitu di SMK Seksyen 242 Shah Alam, seterusnya di SMK Tasik Utara 2 Johor Bahru, dan di SMK Pengkalan Cepa Kelantan. Ya, Cikgu, baiklah. Dan tajuk kita sebenarnya hari ini ialah gerontologi asas dan geriatrik. Mungkin penonton di luar sana tidak begitu memahami beza antara dua ini, ya, Cikgu. Ya, bagus ya, Syafiqah. Okey, jadi sebenarnya gerontologi ialah ilmu yang membekalkan kepada murid tentang pengetahuan berkaitan dengan tua. Penuaan, proses penuaan. Manakala geriatrik ialah satu cabang ilmu yang mengajarkan murid-murid generasi muda ini tentang cara untuk menjaga kesihatan sosial dan juga kesihatan jangka panjang warga emas. Kerana mata pelajaran ini sebenarnya hasrat KPM. Hasrat KPM untuk memberikan ilmu ini kepada generasi muda. Betul, khususnya Cikgu. Kepada murid-murid di sekolah. Pendedahan tentang bagaimana kita untuk menjaga warga emas. Jadi sangat penting sebenarnya ilmu ini. Betul, Cikgu. Saya setuju sebab kadang-kadang kita mendapat ilmu seperti ini susah. Dan banyak antara kita yang melayari internet untuk mencari jawapan. Tetapi hari ini kita bagi secara percuma daripada Cikgu Wardah untuk mengajar kita tentang gerontologi
gerontologi dan juga geriatri. Dan cikgu, sebelum itu kita dah tahu pandangan cikgu tentang subjek ini. Jom kita lihat pula pandangan pelajar pula. Ya. Saksikan VT ini. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Gerontologi adalah subjek sangat menarik dan saya dapat banyak belajar perkara baru. Salah satu modul yang saya pelajari dalam subjek ini ialah modul 3, iaitu modul persekitaran mesra dan selamat warga emas. Modul ini memperkenalkan saya kepada persekitaran mesra dan selamat untuk warga emas di tempat kediaman. Seperti kita tahu, warga emas perlu berada di dalam persekitaran yang selamat supaya tidak berlaku kecederaan dan kemalangan dalam kalangan mereka. Oleh itu, salah satu cara untuk menilai persekitaran yang selamat untuk warga emas ialah dengan menggunakan ujian saringan HOMFAST. Melalui ujian ini, penjaga boleh menilai sama ada ruang persekitaran selamat ataupun tidak untuk warga emas. Akhir sekali, saya berasa seronok belajar gerontologi dan saya berharap akan mendapat A+ dalam gerontologi SPM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minat dengan topik persekitaran mesra warga emas ini kerana bagi pendapat saya, topik ini mengajar saya tentang persekitaran mesra dan selamat warga emas ini sangat penting untuk warga emas supaya mereka boleh hidup sihat, bergerak, menggunakan kemudahan dengan mudah dan boleh berdikari tanpa sebarang masalah. Kesimpulannya, warga emas mempunyai hak menikmati kehidupannya dengan selesa di samping sokongan penjagaan kesihatan yang baik. Sekian terima kasih. Assalamualaikum, di sini saya akan mengkongsikan pendapat saya tentang modul 3 iaitu persekitaran mesra dan selamat warga emas di tempat kediaman. Apa yang saya pelajari dalam modul ini ialah saya dapat tahu tentang ubah suai perabot, pencahayaan, pengudaraan yang bersesuaian untuk warga emas, di mana warga emas boleh hidup sihat, bergerak dan menggunakan kemudahan dengan mudah dan berdikari tanpa sebarang masalah. Pentingnya kita mempelajari ilmu ini ialah kita dapat memastikan warga emas tidak mengalami sebarang kemalangan atau kecederaan selain daripada ketidakselesaan dan menghindari penyakit. Apa yang seronok tentang modul 3 ini ialah anak-anak dan penjaga yang bertinggal bersama warga emas akan lebih tahu tentang ciri-ciri persekitaran yang mesra dan selamat untuk warga emas dan mereka juga boleh berhati-hati pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembalinya ke rancangan kegemaran anda, Sukses SPM 2021 masih bersama saya dan juga cikgu kita, Cikgu Wardah, untuk subjek gerontologi asas dan geriatri. Cikgu, topik kita sebelum tu saya nak sebut kembali persekitaran mesra dan selamat warga emas. Bagaimana kita nak menyediakan persekitaran mesra dan selamat bagi warga emas, ya cikgu? Dan mungkin tajuk ini sangat unik sebenarnya bagi pelajar di luar sana kerana ia hanya subjek ini hanya berada di tiga sekolah sahaja, iaitu SMK Seksyen 24 2 Shah Alam Selangor, SMK Pengalai Cepat Kelantan dan SMK Tasik Utara 2 Johor, ya cikgu. Sangat unik. Jadi pelajar yang bukan pelajar subjek ini, gerontologi asas dan geriatrik, boleh mengambil nota dan ilmu daripada sini, ya. Dan cikgu, sebelum kita mula apa-apa, jom kita jemput dulu 6 pelajar kita daripada ketiga-tiga sekolah ini untuk bersama kita pada hari ini. Silakan pelajar semua. Ya, dipersilakan. Okay, itu nampaknya dia. Mereka bersama kita. Ya, akhirnya berseri-seri semua walaupun sudah petang. Boleh tak Kak Pika nak kenal satu persatu? Dimulakan dengan Aimran. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aimran Syakir bin Muhammad Shah. Dari sekolah SMK Seksyen 242 Shah Alam. Okey. Ya, dari Shah Alam. Seterusnya. Okey, seterusnya. Amirul. Seterusnya dari Shah Alam. Okey. Kita Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurin Afrina Aisyah binti Muhammad Azlim dari SMK Seksyen 242 Shah Alam. Okey. Hai, Nurin. Okey, dan seterusnya.
Terusnya kita ke Johor Bahru lah. Johor ya, Bahru, ya. Siapa dari Johor Bahru nak perkenalkan diri dulu? Dipersilakan. Okey, Amirul. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Rashidin B. Azmi dari SMK Tasik Utara 2, Johor Bahru, Johor. Yeah. Okey, terima kasih Amirul. Dan seterusnya yang dari Johor juga, ada tak lagi? Hai, selamat sejahtera. Nama saya Saranya. Saya dari SMK Tasik Utara 2, Johor Bahru, Johor. Hai, Sarah. Okey, hari ini. Okey, terima kasih. Dan okay, seterusnya kita ke Pantai Timur pula, Syafika. Pantai Timur. Yeah. Ha, dari Pengkalan Cepa, Amnan. Ya, yeah. Silakan. Hai, nama saya Amnan Hamdi bin Muhammad Iskandar dari SMK PC 1. Ya, terima kasih Amnan. Okay. Dan seakhirnya Wan Muhammad Akif. Dan persilakan. Assalamualaikum, saya Wan Muhammad Akif bin Muhammad Nazim dari SMK Pekalan Cepa 1, Kota Baru, Kelantan. Ya, okey. Okey, hari ini kita telah pun semua pelajar okey ya. Boleh bagi thumbs up sebelum kita mulakan apa-apa. Kak Pika nak nampak muka ceria sikit boleh tak? Okey, itu dia. Nampak pun senyuman sikit. Okey. Cikgu, kalau cikgu pun sudah bersedia, jom kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Syafika dan juga anak-anak murid cikgu yang dikasihi sekalian yang berada di studio ini dan juga anak-anak murid yang berada di rumah ya. Terima kasih meluangkan masa bersama pada hari ini dalam Didik TV mata pelajaran gerontologi asas geriatrik. Okey, jadi untuk tajuk kita pada hari ini seperti yang Syafika telah maklumkan sebentar tadi ialah modul 3 persekitaran mesra dan selamat warga emas ya. Jadi sebelum cikgu mulakan ya, okey. Jadi di hadapan Kak Syafika sebenarnya ada 3 alat yang cikgu bawa. Ha, Ini okey Syafika boleh tunjuk tu? Ya. Yeah. Boleh nampak ya yang boleh. Di rumah boleh nampak, yang di meet boleh nampak ya. Okey, apa tu? Apakah alat tersebut? Alat ini nampak macam tombol pintu lah cikgu. Ya, tombol pintu. Satu lagi Syafika? Dan satu lagi pun tombol pintu juga. Tapi lain sikitlah. Ya. Yang ini dia panjang sikit. Dan satu lagi. Dan yang terakhir ni ialah tombol pintu juga. Tetapi dia lain sikit. Ya, sebenarnya saya bawakan tombol pintu ya pada hari ini. Okey, yang mana biasanya Syafika gunakan antara ketiga-tiga tombol tersebut? Kalau ikutkan cikgu di mana-mana saja selalunya nampak yang inilah cikgu yang bulat ni. Ya, tombol yang bulat itu ya. Okey. Tapi adakah tombol tersebut sesuai untuk warga emas? Jadi itulah yang akan kita bincangkan pada hari ini. Ya, cikgu. Jadi antara ketiga-tiga tombol tersebut, agaknya kita tanyakan muridlah ya, yang mana yang lebih sesuai untuk kita gunakan kepada untuk penggunaan warga emas bagi mewujudkan ciri yang mesra dan persekitaran selamat untuk warga emas. Okey, kita tanyakan murid. Ya, siapa nak cuba? Siapa? Nurin ya. Mungkin boleh bagi sebabnya sekali. Okey, Nurin Afrina. Okey, yang mana yang sesuai agaknya antara tiga tombol tersebut kita gunakan untuk warga emas? Okey, kita bagi yang bertangkai. Okey, bertangkai ada dua. Yang bertangkai. Nurin. Yang mana satu? Ya, yang mana satu? Yang dua, first. Dua. Belah kanan. Ni. Belah kanan yang ni. Satu. Oh, yang ini. Okey. Alright. Okey, nampaknya Nurin berjaya ya mengesan yang mana satu antara ketiga-tiga tombol tersebut adalah peralatan yang mesra, selamat, dapat wujudkan persekitaran yang selamat untuk warga emas. Sebenarnya Nurin dan juga murid-murid yang lain ya, sebenarnya kedua-dua tombol bertangkai tersebut sesuai digunakan bagi mewujudkan suasana persekitaran mesra dan selamat untuk warga emas ya. Okay. Jadi sebenarnya tombol bertangkai tersebut meminimalkan tenaga warga emas ketika membuka pintu. Okay, ya, mungkin Syafika boleh demokan menggunakan siku bagi membuka, bagi menggunakan tombol bertangkai. Okey, saya cuba yang Nurin pilih ni ya cikgu. Okey, siku ya cikgu. Ya, kalau siku macam ni ya. Jadi tolakkan ke bawah. Ya, dan
berlakulah, ya. Pintu mungkin boleh terbuka. Ya. Dapat dibuka dengan meminimalkan tenaga warga emas. Jadi itu sebabnya saya datangkan dengan tiga peralatan tersebut. Tiga alat tersebut, alat yang biasa kita jumpa dan biasa kita guna seharian. Betul. Yang paling mudah, cikgu. Dan lagi satu, cikgu, mungkin saya boleh tekankan, sebenarnya menggunakan siku ni lagi bersih, cikgu. Kata kita tak menggunakan telapak tangan. Jika guna tombol, zaman memerlukan masa warga emas untuk memulas. Memulas tombol tersebut, jadi memakan masa. Dan licin, ya, cikgu. Kerana warga emas mempunyai pergerakan tangan dan sendi yang terhad. Cikgu, faham. Jadi itu sebabnya saya datangkan peralatan tersebut. Thank you, Syafika. Kerana mendemokan tombol tersebut. Sekarang ni kita kembali kepada PDP kita, ya, murid-murid sekalian. Dan apakah agaknya standard pembelajaran yang ingin kita pelajari dalam modul ini? Jadi dalam modul ini, yang pertama sekali ialah murid dan juga kita semua, ya, mendapat maklumat tentang maksud mesra dan selamat warga emas. Kemudian melalui modul ini juga menjelaskan ciri persekitaran mesra, ruang yang selamat. Kemudian menghuraikan faktor persekitaran mesra selamat. Seterusnya menilai ruang persekitaran mesra selamat. Yang kelima, membuat justifikasi susun atur peralatan di ruang kediaman. Dan yang terakhir, murid boleh melakar pelan lantai. Jadi ini ialah hasil akhir di mana murid boleh menghasilkan lakaran pelan lantai yang mesra dan selamat untuk warga emas. Seterusnya dari segi standard prestasi, ini ialah apa yang murid akan kuasai, ya, ataupun band, ya, band 1 hingga band 6. Jadi tahap penguasaannya di mana murid akan dapat mengenal pasti maksud persekitaran mesra dan selamat warga emas, menerangkan ciri persekitaran mesra selamat berdasarkan ruang di tempat kediaman, menyesuaikan faktor persekitaran mesra selamat berdasarkan situasi. Seterusnya, dapat menganalisis ruang persekitaran mesra dan selamat di tempat kediaman berdasarkan instrumen penilaian. Untuk tahap penguasaan seterusnya, dapat mencadangkan susun atur peralatan. Dan yang terakhir, dapat menghasilkan pelan lantai ruang. Ini sebenarnya adalah tahap-tahap penguasaan yang murid akan dapat apabila selesainya modul ini. Sekarang ini kita teruskan dengan PDP kita. Silakan, cikgu. Apakah yang dimaksudkan dengan mesra dan selamat? Dan juga apakah dia persekitaran mesra dan selamat? Jadi maksud mesra dan selamat ialah mudah, selesa, ya, dan selamat digunakan oleh warga emas. Manakala persekitaran pula ialah persekitaran di mana warga emas boleh bebas bergerak. Warga emas boleh akses segala kemudahan yang ada di tempat kediaman sendiri. Dan juga warga emas dapat selesa berdikari menjalankan aktiviti harian di rumah dalam keadaan yang selamat. Jadi itu dia maksudnya. Jadi sebenarnya aspek ini sangat penting kita pelajari, ya. Kerana dalam kehidupan kita ada insan yang berusia emas, kan? Jadi kita kena tahu, ya, ilmu ini. Jadi kita kembali pada persoalannya, ya. Mengapakah isu persekitaran mesra selamat ni sangat penting dan perlu kita titik beratkan, ya? Kita tanya muridlah. Kenapa kita belajar tentang persekitaran mesra selamat ni? Jom kita pilih pelajar. Siapa? Sarah. Bagus, Sarah, dipersilakan. Isu persekitaran mesra dan selamat untuk warga emas perlu dititik beratkan supaya warga emas berasa sangat selesa dan juga kita boleh mengurangkan risiko kemalangan seperti jatuh ataupun tercedera. Kerana jika warga emas jatuh, risiko dia tinggi berbanding dengan orang muda. Maybe tulangnya patah. Bagus. Bagus sarannya. Ada lagi tambahan? Tak ada. Bagus, tepat sekali, ya, sarannya. Bagus-bagus. Jadi kita memang betul apa yang sarannya apa katakan seperti tadi, ya. Isu ini kita perlu ambil berat bagi mengelakkan sebarang risiko yang kita tidak ingini berlaku kepada insan-insan tersayang kita, ya. Jadi jatuh seperti mana yang sarannya maklumkan sebentar tadi boleh mengundang patah, retak tulang, kan, kerana faktor-faktor kemerosotan
fungsi tulang warga emas. Ya. Ya, betul, dan warga emas di tempat kediaman dapat menjalankan kehidupan dengan selesa tanpa mendapat apa-apa jangkitan penyakit ataupun kemalangan yang lain. Okey, jadi itu sebabnya kita kena mempelajari. Ya. Okey, okey, seterusnya kita kembali kepada tempat kediaman kita, ya, rumah kita. Sudah pasti ada ruang-ruang yang telah kita kenal pasti untuk beberapa aktiviti yang kita lakukan bersama keluarga, kan? Okey, jadi murid-murid boleh tak berikan contoh ruang-ruang di tempat kediaman yang ada di rumah kamu? Okey, dipersilakan. Boleh kita dapatkan seorang? Ya, Nurin. Contohnya ialah ruang dapur, tempat makan dan lagi tempat makan dan ruang dapur. Dapur lagi? Mungkin lagi satu. Bilik mandi. Bilik mandi lagi? Dan ruang untuk beristirahat. Ruang beristirahat. Oh, okey, ya. Itu ruang-ruang yang terdapat di tempat kediaman Nurin, ya. Okey, thank you Nurin, ya. Terima kasih, Nurin. Okey, jadi sebenarnya ruang kediaman, ya, ruang-ruang di tempat kediaman kita, kalau boleh kita segmenkan ada ruang-ruang tertentu untuk kita bersama ahli keluarga melakukan aktiviti, ya. Okey, ini contohnya ada gambar-gambar ini, ada ruang tamu, ada ruang makan, ruang dapur. Okey, kemudian bilik tidur, kan? Tangga dan juga ruang tandas, ya. Jadi mungkin buat masa PKP ni ruang dapurlah kot yang menjadi tempat kegemaran kita. Kerana dalam tempoh kita berkurung sekarang ni, dan juga ruang bilik tidur je. Dan ruang bilik tidur, ya, Syafika. Ya, anak-anak. Okey, dan seterusnya, ya. Jadi apakah agaknya ciri-ciri persekitaran mesra selamat yang perlu kita wujudkan? Ya, yang perlu ada dalam persekitaran tempat kediaman kita, ya. Dia ada tiga ciri sebenarnya. Kita tanyakan murid, ya. Apakah tiga ciri tersebut? Jadi ciri ini ciri yang penting, ya, yang perlu ada di tempat kediaman kita. Okey, dipersilakan. Siapa murid yang nak jawab? Cikgu, apa kata kita bagi mereka mengasah fikiran sekejap untuk menjawab soalan ini dan menyatakan ciri-ciri selepas kita berehat, ya? Okey, jom kita berehat dulu pelajar-pelajar. Bersedia untuk menjawab soalan selepas ni? Kembali di Sukses SPM 2021. Ya. Didik TV KPM. TV KPM. Ya, kembalinya ke rancangan Sukses SPM 2021 bersama saya Syafika ataupun Kak Pika dan juga Cikgu Wardah hari ini. Ya, dan Syafika, kita belajar subjek gerontologi asas dan geriatrik. Tajuk kita persekitaran mesra dan selamat warga emas, dan kali ini kita telah pun capai di tajuk ciri-ciri persekitaran, ya Cikgu? Ya, betul. Dan kita ingin meminta salah seorang pelajar untuk menyatakan ciri-cirinya. Sudah ada jawapan di situ, ya Cikgu? Kita tutup dulu jawapan. Okay, siapa nak cuba? Imran. Okey, okay, Imran. Ciri-ciri pertama ialah pencahayaan. Ya. Ciri-ciri kedua pengudaraan. Dan ketiga, ergonomi. Ya, betul. Betul, ya, Cikgu? Betul. Berapa markah ni, Cikgu? Ini tiga markah untuk Imran. Kita kumpul sikit-sikit dulu. Okey, so pencahayaan, pengudaraan, ergonomik. Okey, ini adalah ciri persekitaran yang perlu ada dalam setiap rumah, ya. Cahaya bermakna pencahayaan yang cukup untuk sesebuah tempat kediaman dan ruang. Pengudaraan, pengudaraan yang selesa, ya, pengudaraan yang bersih, bebas, adanya unsur pengudaraan semula jadi. Dan ergonomik ialah penggunaan peralatan yang menepati penggunaan, kesesuaian penggunaan warga emas. Contohnya pengguna kerusi roda, ya, perlu ada meja yang rendah. Kemudian tombol tadi juga tombol ciri ergonomi, tadi. Ya, ini ialah ergonomik. Okey, kita nak tahu lebih lanjut tentang apakah dia prinsip ergonomik bagi peralatan atau perabot
ataupun aktiviti yang warga emas lakukan di rumah ya, yang bercirikan ergonomik. Okey, yang pertama, aktiviti ataupun peralatan perabot yang digunakan mestilah meminimumkan penggunaan tenaga fizikal warga emas ya. Warga emas tak perlu bersusah payah untuk melakukan sesuatu aktiviti ya, kerana peralatan yang sangat selesa digunakan ya. Contoh tombol tadi itulah. Betul. Ya. Ya, seterusnya postur badan yang baik, bermakna warga emas melakukan aktiviti tersebut tapi postur badan masih lagi dalam keadaan yang tidak mengganggu sakit badan, tak ada sakit badan ya. Jadi postur badan tetap dalam keadaan baik. Seterusnya yang ketiga, mudah dicapai. Jadi ini penting juga ya. Jadi itu yang tahap ketinggian sesuatu barangan perlu diletak berdasarkan pada ketinggian warga emas ya. Seterusnya, mengurangkan keletihan warga emas semasa melakukan sesuatu aktiviti tersebut. Seterusnya, aras ketinggian peralatan perabot yang sesuai tadi telah saya sebutkan. Peralatan boleh laras. Ini pun boleh membantu memudahkan kerja warga emas dan apabila melakukan aktiviti tersebut, warga emas dalam kedudukan yang selesa. Jadi ini dinamakan prinsip ergonomik ya. Yang perlu kita lakukan di rumah. Okey, ini contohlah, saya datangkan contoh peralatan-peralatan ergonomik. Yang pertama tadi tombol bertangkai, okey, murid-murid. Yang sebelah tu gambar apa tu? Gambar apa tu? Sebelah lagi tu? Dah lampu sensor. Ada nampak dah tu jawapannya. Amnan, lampu sensor. Kenapa kena ada lampu sensor ni, Amnan? Okey, Amnan. Lampu sensor kena ada sebab takutlah warga emas tak yalah di jalan ke switch lampu. Dengan lampu sensor, warga emas boleh jalan dalam bilik, lepas tu lampu dia hidup buka sendiri. Ya, betul ya, Amnan, bagus ya. Lampu sensor ya. Ada pintu gelangsar. Pintu gelangsar, pintu yang slide itu slide, ya. Ya, memberi kemudahan kepada warga emas ya. Kemudian ni meja ya. Meja yang rendah seperti yang saya sebutkan tadi membantu kedudukan warga emas lebih selesa terutama semasa makan ya, semasa melakukan aktiviti di dapur ya. Okey, seterusnya sekarang kita pergi kepada ciri persekitaran bagi ruang pula ya. Kita nak tahu. Jadi di sini kita ambil dulu tiga ruang utama, iaitu ruang makan, ruang tamu dan juga bilik tidur. Ya. Jadi aspek pencahayaan, pengudaraan. Siapa yang boleh terangkan ini? Terangkan dengan ringkas tentang pencahayaan, pengudaraan bagi tiga ruang ini. Persilakan. Okey, siapa nak cuba? Siapa? Habib Akif ya? Siapa ya? Akif, Wan Muhammad Akif nak cuba? Okey. Okey, persilakan. Amnan. Saya rasa Akif. Pencahayaan memberikan dapat memberikan pencahayaan yang cukup terang untuk warga emas. Mengelakkan pencemaran udara. Pencemaran pengudaraan yang baik dapat mengelakkan pencemaran udara, bau asap dan mikroorganisma. Jadi ini ciri persekitaran yang perlu adalah dalam ketiga-tiga ruang ini. Yang penting. Okey, seterusnya, terima kasih ya Abang Akif. Okey, seterusnya ruang luas. Jom kita minta pelajar lain ya. Ya, ruang untuk luas. Cuba menjawab. Ruang luas dan perabot. Bagaimana cirinya ni? Okey. Siapa nak cuba? Kita pilih boleh cikgu? Cikgu pilih. Siapa? Siapa nak cuba? Imran sudah? Okey, Imran. Imran? Terus? Ruang luas terbuka untuk pengguna kerusi roda. Bagus. Okey, lagi? Perabot? Tidak mempunyai perabot tidak mempunyai bucu tajam. Kukuh perabot minima atau mudah capai barang. Jadi perabot unsur terima kasih Imran. Jadi perabot yang perlu ada di ruang-ruang tiga ruang ini ialah seeloknya kita tidak menggunakan perabot yang punya bucu tajam. Kerana warga emas ni kita tahu pergerakan agak kurang stabil kan. Jadi sekiranya terkena bucu tajam boleh mencederakan. Jadi gunakan bucu yang kalau boleh ada bentuk sikit.
bentuk yang selamat, yang bentuk separuh bulat tu. Okey. Dan juga kukuh ya cikgu. Ya, dan kukuh. Kerana dia perlu pegang pada perabot tu. Ya, betul. Ya, bagus. Cantik dapat input ya hari ini. Sebenarnya di situ je cikgu. Okey. Okey, seterusnya permaidani ya. Okey, ini saya teruskanlah ya. Okey. Permaidani boleh ke tidak kita gunakan untuk ruang-ruang ini ya? Sebenarnya boleh kita gunakan, tetapi pastikan permaidani tersebut, permaidani tidak bergulung, tidak terlalu nipis atau tidak terlalu tebal yang boleh mengganggu pergerakan warga emas dan juga pergerakan kerusi roda. Betul cikgu. Okey, seterusnya wayar. Okey, wayar tidak berselirat, tidak dibiarkan berada di tengah-tengah laluan ya. Dan warna dinding. Warna dinding ni saya nak tanya inilah. Warna dinding. Oh, dah terlepas. Okey, warna dinding. Kita tanyakan murid. Bagaimana, apa cita rasa warna dinding ni untuk ruang ini? Kita tanya Saranya. Apa yang mesra dan selamat? Okey, Sarah. Ya, cikgu. Jika warna dinding, memastikan warna dindingnya menenangkan hati dan warnanya lembut seperti warna putih. So, dia rasa refreshing. Lebih terang bagi warga emas. Yes, betul. Itu cirinya. Okey, bagus, Sarah. Good. Kalau jadi warna dinding, jawapan, boleh bagi contoh warna ya, cikgu? Contoh warna. Okey, contoh warna. Disebutkan yang putih tadi. Tadi putih. Okey, contoh warna. Berikan contoh warna, Sarah. Contoh warna light green ataupun kuning, warna-warna yang tenang supaya cerah dan warga emas boleh melihat objek-objek lain. Jadi kuning tu pastel lah, bukan kuning striking. Ya, warna-warna pastel sebenarnya ya. Kalau warna gelap dia akan membawa pada apa, pandangan kabur ya. Okey, seterusnya. Ini bilik mandi dan tandas, okey. Jadi pencahayaan dan pengudaraan memang kita sudah tahu penting ya untuk pencahayaan dan pengudaraan yang baik dalam tandas. Seterusnya ruang pintu luas juga ya penting, terutama sekali untuk pengguna kerusi roda ya, untuk mereka keluar masuk tandas. Okey, seterusnya ketinggian. Kita tanya muridlah ya. Ketinggian ketinggian tandas, ketinggian peralatan yang berada dalam tandas. Okey, bagaimana agaknya cirinya? Okey, kita tanyakan siapa? Jom kita dapatkan Amirul, boleh tak cikgu? Amirul, okey Amirul. Dengan suara dia sikit ya. Ketinggian tandas, makut tandas dan singki sesuai dengan ketinggian warga emas. Macam searas dengan dia lah. Okey, bagus. Lagi? Okey. Ketinggian dia perlulah rendah untuk warga emas duduk atasnya. Okey. Itu saja. Ada lagi? Tak ada ya? Okey, jadi mangkuk tandas ya. Sebenarnya ketinggian mangkuk tandas perlu sesuai dengan warga emas. Kemudian singki juga ya. Ya, cikgu. Okey, peralatan ergonomik yang perlu ada dalam tandas ya. Okey, kalau kita ambil contohlah tandas yang terdapat di pasaraya, tandas OKU ciri dia adalah berbentuk sedemikian, iaitu ada susur dinding, bar pemegang kemudian adanya pelapik pelapik anti licin, okey. Kemudian ada kepala paip yang mudah dibuka bertangkai tadi itulah ya. Okey, kemudian pelapik lantai, okey, bertekstirkan kesat atau kasar anti licin. Ini untuk mengelakkan warga emas jatuh di tandas. Okey, dan susun atur barang mandian diletakkan pada ketinggian yang boleh dicapai. Ini ergonomik tadi tu. Okey, kemudian ciri persekitaran di dapur ya. Dapur tempat favorite kita semasa PKP, okey, dan warga emas penting untuk berada di dapur nak makan, buat aktiviti ya, makan minum. Okey, jadi pencahayaan pengudaraan penting di dapur supaya kita dapat melihat ya dengan jelas peralatan-peralatan yang ada di dapur. Lantai, okey, lantai. Bagaimana agaknya lantai di dapur? Kita nak tanya pelajar ya cikgu. Okey cikgu, baiklah kita dah sampai ke rehat ya cikgu. Jom kita berehat dulu bagi pelajar kita mengambil sedikit mungkin refresher, makanan sedikit untuk mendapatkan tenaga balik dan kita akan kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembalinya ke rancangan Sukses SPM 2021 dan kita masih belajar tentang gerontologi dan geriatrik pada tajuk Persekitaran Mesra dan Selamat bagi warga emas, ya, cikgu. Ya, dan betul. Kali ini kita telah pun sampai di ciri-ciri persekitaran. Di dapur. Di dapur pula, ya, cikgu. Teruskan. Ya. Okey, terima kasih. Baik. Kita teruskan lagi ya PDP ya, kita. Cikgu. Jadi ciri persekitaran Mesra Selamat di dapur. Dapur ialah tempat yang penting. Okey, dari segi lantai, permukaan lantai di dapur ya perlu dipastikan agar tidak licin ya. Perlu dilap rata, elakkan permaidani yang boleh mengganggu pergerakan ya. Okey, seterusnya peralatan. Okey, sebagaimana kita tahu di dapur kita menggunakan peralatan kaca ya, peralatan plastik. Jadi kalau boleh untuk warga emas, elakkan penggunaan kaca. Ya, kurangkan penggunaan kaca kerana kaca ini berat ya. Jadi betul. Apabila jatuh boleh pecah dan boleh membawa bahaya. Peralatan tajam disimpan di laci tertutup dan peralatan elektrik diletakkan di tempat yang berjauhan dengan sinki atau punca air ya. Tapi berdekatan dengan tempat Swiss elektrik, okey. Yeah. Seterusnya mempunyai ciri ergonomik, kabinet yang boleh mudah dibuka, pelapik lantai anti licin dan susun atur ramuan. Kalau boleh susun atur ramuan yang telah tetap kedudukannya supaya warga emas mudah mencapai dan juga dilabel, cikgu. Ya. Kalau dilabel boleh membantu tak, cikgu? Macam mana kalau dilabel? Contohnya macam label, gula, dilabel ya. Kadang-kadang tak nampak beza gula dan garam ni, cikgu. Ya, mungkin boleh membantu juga ya. Tapi kalau kedudukan yang tetap sesuai untuk warga emas yang kurang penglihatan ya, yang kabur penglihatan tu sesuai. Jadi kita letak di tempat yang tetap ataupun kita label tadi tu ya, dan juga susun, kalau boleh susun ikut keutamaan penggunaan ya. Ya, cikgu. Okey, seterusnya laluan tangga. Ciri persekitaran laluan tangga, sebagaimana kita tahu tangga juga merupakan antara laluan yang warga emas guna ya. Jadi dari segi pencahayaan perlu mudah dilihat anak tangganya ya, ada lampu yang cukup. Laluan luas supaya warga emas dalam tempoh menaiki tangga tersebut ada tempat untuk berehat. Ada tempat untuk mereka berehat. Dan anak tangga, dari segi anak tangga, jaraknya perlu sama antara satu mata tangga. Selain itu mempunyai pemegang dan kalau boleh tak perlu hiasan lah di bahagian kanan kiri tangga. Ya. Okey, jadi nampaknya kita telah sampai ke latihan dah sekarang ni. Okey, kita cuba latihan yang pertama. Ya. Okey, siapa akan jawab ini? Okey. Persilakan. Ya, Sarah. Sarah sangat aktif hari ini. Jadi soalannya kita highlight sekali. Sebahagian daripada pernyataan dalam jadual satu ialah ciri persekitaran mesra dan selamat untuk ruang dapur. Ya, kita highlight ruang dapur. Okey, tuliskan betul BETUL pada ciri yang betul dan salah SALAH pada ruang jawapan. Okey, dipersilakan. Terus, Sarah. Nombor satu. Menggalakkan warga emas menggunakan pinggan dan cawan kaca untuk makan adalah salah. Ya. Terus. Nombor dua, menyimpan peralatan tajam di dalam laci yang tertutup betul. Ya, lagi. Meletakkan peralatan elektrik berdekatan dengan sinki salah. Ya, nasib baik. Kita ni macam betul ya. Okey. Bucu kabinet yang tidak tajam betul. Ya. Ketinggian kaunter dapur sesuai dengan ketinggian pengguna kerusi roda, betul. Iya, bagus ya. Okey, 5 markah Sarah. Wah, hebat. Semuanya betul. Cikgu, kalau pelajar ada guna tanda right dan juga pangkas salah ya, cikgu? Iya, salah. Kena tulis perkataan betul atau salah. Ya, BETUL atau SALAH ya. Baiklah, dengar apa arahan soalan tu ya. Dengar kita baca arahan soalan betul-betul ya. Okey, seterusnya soalan 2 ya. Bersedia ya? Okey, Raja Dua menunjukkan pernyataan ciri persekitaran mesra dan selamat untuk laluan tangga. Kita highlight laluan tangga. Jadi kita kena alert, kita kena cakna laluan tangga ya. Okey, apa antara pernyataan cirinya? Pencahayaan cukup, mempunyai pemegang, laluan yang tiada halangan, jarak antara tangga yang sama, ruang tangga yang luas. Okey, soalannya, berdasarkan rajah 2, padankan pernyataan ciri persekitaran mesra selamat dengan menulis A, B, C, D dan E. Okey, siapa? Jawab. Persilakan. Ya, persilakan. Amiful telah mengangkat tangan ya. Jawapannya? Satu, mengelakkan daripada tersandu ialah C, laluan yang tiada halangan. Ya, betul. Seterusnya? Seterusnya, mudah berpaut.
ialah B, mempunyai pemegang. Ya, betul. Lagi? Satu, memudahkan berehat. Dah terbagi jawapan dah. Ialah E. Ya. Seterusnya? Itu ruang tangganya luar. Ya. Seterusnya, mengagarkan kedalaman lantai ialah D. Ya, jarak anak tangga. Ya. Mm-hmm. Seterusnya? Seterusnya, melihat anak tangga dengan jelas. E, ya. Pencahayaan ya, yang mencukupi. Iya. Okay. Ya. So, 5 markah untuk Amirul. Okay. Terima bagus, kasih, Amirul. Terima kasih. Okay, seterusnya, soalan ketiga. Okay, ini ialah mengenai bilik air pula. Ya. Soalan mengenai bilik air. Okay, Raja Tiga menunjukkan persekitaran sebuah bilik air. Okay, di situ gambarnya. Mm-hmm. Berdasarkan Raja Tiga, tuliskan 5 ciri persekitaran bilik air mesra dan selamat. Okay, dipersilakan siapa yang menjawabnya ni? Jom kita cuba Akif. Nurin. Nurin. Okay. Silakan. Okey, yang pertama mempunyai pencahayaan yang cukup untuk warga emas mudah melihat persekitaran. Yeah. Yang kedua ada tempat pemegang lah, senang berpaut. Ya, yeah, betul. Yang saya bulatkan. Ketinggian mangkuk tandas dan sinki untuk dan yang ketinggian warga emas. Okey. Yang keempat permukaan lantai yang tidak licin dan mempunyai pelapik anti licin. Iya. Bagi emas tergelincir. Iya. Okey. Terakhir, ruang yang luas untuk kemudahan kepada pengguna kerusi roda. Iya. Okey. Bagus ya. Tepat sekali jawapan tepat tersebut. Okey. Jadi 5 markah ya Nurin. Okey, bagus. Okay. Right, seterusnya. Okey, soalan yang keempat, tandakan right pada prinsip ergonomik. Tadi kita dah belajar pada prinsip ergonomik yang betul dan pangkah pada prinsip yang salah. Ya. Okey, so siapa yang jawab ini? Akif. Dipersilakan. Alright, Akif. Ya. Yeah. Hmm. Imran eh? Imran. Okay, tadi Imran. Akif mengangkat tangan dulu. Akif mengangkat tangan juga. Kita bagi peluang pada dia. Siapa? Akif. Okay. Ya. Yeah. Okey, silakan. Okey, mudah dicapai. Adakah itu prinsip ergonomik? Betul. Mudah dicapai, betul. Okey. Lagi? Peralatan boleh diselaraskan, betul. Iya. Penggunaan tenaga fizikal yang maksimum, salah. Oh, salah. Kenapa salah? Kenapa yang salah? Yang maksimum. Oh, maksimum. Jadi sepatutnya? Minimum. Iya, betul. Hmm, ya. Okey, dan? Postur badan yang selesa. Okey, dan? Aras ketinggian, perabot dan sink yang standard, salah. Iya, sepatutnya sinki macam mana? Sinki yang ketinggiannya? Aras ketinggian sama. Iya, betul. Ya? Aras ketinggian sama dengan warga emas. Okey, bagus. 5 markah untuk? Tahniah. Okey. Okay. Baik, seterusnya soalan kelima. Soalan kelima ni ada bentuk lain sikit. Ya? Okey, anda diminta oleh ibu untuk mengubah suai susun atau bilik tidur. Ya? Untuk membawa nenek yang mengalami sakit kaki dan menggunakan kerusi roda. Jadi ni bilik tidur, sakit kaki, kerusi roda. Okey. Jadi nyatakan 3 ciri persekitaran bilik tidur yang mesra dan selamat yang perlu kita lakukan di bilik tersebut. Okey? Okay. So, siapa yang jawab ini? Jom kita dapatkan mungkin Imran tadi nak jawab ya. Ya, okey. Boleh cuba? Imran. Okey. Nombor 1, bilik yang mempunyai pencahayaan yang cukup. Okey. Tadi ciri yang penting. Kedua? Nombor 2, meletak katil boleh laras atau ketinggian katil yang sesuai supaya nenek mudah naik dan turun. Ya, sebab kita nak bawa nenek ya, yang sakit kaki menggunakan kerusi roda. Okey, bagus. Lagi? Nombor 3, ruang bilik yang luas untuk kerusi roda. Ya, okey. Dan? Dan terakhir, lantai bilik tidur yang rata dan tiada halangan. Iya. Ini adalah beberapa contohlah 3 ciri persekitaran untuk bilik tersebut. Okay, tapi mungkin ada jawapan lain yang sesuai yang kita boleh terima. Ya. Okey, terima kasih, Imran. Okay, seterusnya, berdasarkan jawapan di atas, nyatakan 2 sebab warna pastel. Kenapa warna ni kita gunakan warna pastel untuk bilik? Okey, siapa jawab ni? Siapa jawab? Amnan? Kenapa kita guna warna pastel untuk bilik tidur? Warna pastel itu boleh memberi ketenangan kepada warga emas. Ya, betul. Okey, lagi satu. Lagi? Lagi satu sebab. Lagi satu?
warna pastel tu boleh membantu warga emas nak tidur. Ya, okey, sebab boleh tidur. Menenangkan dan membantu warga emas tidur dengan lebih baik, berkualiti. Thank you, Amnan. Okey, seterusnya ya, soalan ini. Soalan ini sebenarnya memerlukan murid untuk melakar. Menghasilkan satu lukisan. Jadi soalannya, lakar, warna dan labelkan pelan lantai. Okey, pelan lantai sesuai untuk bilik tidur. Okey, apa antara ciri yang perlu kita letakkan dekat lakaran ni? Okey, kita tanya seorang-seorang dengan cepat. Sarah, nak letak apa dekat lakaran ini? Nak lakarkan apa pada lakaran ini? Katil. Katil. Ketinggian. Katil ketinggian sesuai dengan warga emas. Yes, katil sesuai ketinggian warga emas. Meja di sisi katil untuk letak cermin mata. Okey. Seterusnya Nurin. Nurin nak letak apa? Lakaran dalam dalam soalan ini. Nak lukis apa agaknya kalau dapat soalan macam ni? Saya nak letak kipas untuk pengudaraan yang baik. Dan lampu yang cukup terang. Seterusnya, Imran. Cepat, Imran. Boleh? Almari baju untuk mudah ambil baju. Seterusnya? Pelapik anti licin untuk elak jatuh. Amnan, kalau Amnan nak lukis apa ni dekat sini? Meja kopi yang sesuai ketinggian. Meja kopi. Seterusnya, Akif ke Amirul? Berikan jawapan. Amirul. Kalau saya, tambahkan lagi tingkap untuk pencahayaan. Yes, tingkap untuk pencahayaan. Dan seterusnya, Akif? Yang terakhir, Akif? Akif, cepat sikit. Saya rasa... Cepat sikit, Akif. Nampaknya tak dengar. Ruang untuk letak kerusi roda. Ruang untuk kerusi roda. Jadi sini saya datangkanlah lakaran-lakaran yang telah saya bantu siapkan untuk slot ini. Ini sebenarnya murid-murid perlu lukis, perlu lakar. Kadang-kadang murid takut untuk melukis. Tapi sebenarnya mereka hanya perlu menghasilkan apa saja bentuk. Dan yang mendatangkan makna pada jawapan mereka ialah label. Jadi label. Kita tahu apa yang dia nak lukis tu, cikgu. Betul. Ini dia. Jadi inilah berkemungkinan jawapan yang murid berikan. Sebenarnya cikgu, dalam gambar tersebut, kalau kita letak dalam 5 isi untuk 5 markah, adakah ia cukup? Sebenarnya ini saya berikan lebih, lebih untuk memberi idea lah kepada anak-anak murid saya supaya melakar dengan apa saja idea yang ada. Jadi kalau 5 markah sepatutnya mereka lengkapkan dengan lakaran yang sempurna lah. Baiklah cikgu, kita telah sampai ke penghujung rancangan. Nampaknya tak cukup masa pada hari ini, tapi harapnya pelajar di luar sana dan juga pelajar atas talian mendapat ilmu yang sangat berguna untuk amalkan dan sukses dalam SPM 2021. Terima kasih kepada cikgu Wardah kerana bersama kami berkongsi ilmu dan juga pelajar-pelajar kita di atas talian. Terima kasih semua. Sehingga kita berjumpa lagi di Sukses SPM 2021. Jangan lupa saksikan rancangan ini pada waktu yang sama pada hari esok dan seterusnya. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye semua. Bye semua. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Puan Isaura. Bagi saya, subjek ni sangat bermanfaat. Sebab ini praktikal dan boleh digunakan dalam kehidupan pelajar sekarang dan juga di masa hadapan untuk memberi perkhidmatan pada warga tua. Anak saya sendiri, saya boleh tengok sebab dia kami tinggal bersama ibu bapa. Dan saya tengok lepas dia mengikuti subjek ini, cara dia melayan datuk dan neneknya memang berbeza. Ada yang disebut beberapa kali, ditegurnya kami tentang cara pegang, cara bagi sudu dan juga cara mangkuk tu diletakkan. Dan macam ini tak kena, susah untuk dicapai. Orang tua tak boleh pegang, tangannya tak boleh lipat elok. Dan kadang-kadang kami pun tak terfikir benda tu boleh datang daripada dia. Tapi itu hasil daripada apa yang dibelajar. Untuk calon-calon SPM 2021 yang mengambil aliran ini, terutamanya untuk subjek gerontologi,
Saya harap anda semua akan mendapat kejayaan dalam peperiksaan ini dan juga di masa hadapan. Selamat berjaya, insyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Safia binti Sabijan, ibu kepada Muhammad Amir Rashidin bin Azmi, pelajar Angkatan 5 Gerontologi, Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Utara 2, Johor Bahru, Johor. Tahniah kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek Gerontologi. Anda sangat bertuah kerana anda memiliki dua sijil, iaitu Sijil Pelajaran Malaysia dan Sijil Wakasional Malaysia, di mana bidang tersebut mempunyai kebolehpasaran yang tinggi pada masa kini. Pembelajaran melalui PDPR juga banyak membantu pelajar agar tidak ketinggalan dalam menerima ilmu. Pelaksanaan PDPR juga tidak berjaya sepenuhnya tanpa kerjasama holistik daripada semua pihak, terutamanya pihak sekolah, guru serta ibu bapa. Harapan saya kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM 2021, terutamanya pelajar gerontologi, teruskan usaha anda, fokus pada pelajaran serta gunakan platform yang sedia ada sebaik mungkin. InsyaAllah anda beroleh kejayaan. Pepatah Melayu ada mengatakan, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Kepada guru-guru, terima kasih di atas ilmu yang dicurahkan. Jasa dan keringatmu tidak kami lupakan. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Luna Dabi Muhammad Azwi. Saya adalah bekas pelajar gerontologi asas dan perkhidmatan geriatrik di Sekolah Menengah Seksyen 42 pada tahun 2007 dan 2008. Okey, dan sekarang saya bekerja di Hospital Pakar Kanak-kanak UKM Ceras dan mengendalikan pesakit-pesakit COVID in critical stage, stage 4 dan stage 5. Okey, untuk adik-adik saya yang nak ambil SPM tahun ni, saya doakan semoga kalian semua dipermudahkan dan dapat menjawab dengan baik. Okey, sebab ingatlah, sebenarnya gerontologi ni sangat-sangat kita beruntung bila kita dapat belajar benda ni, sebab kita akan guna akan datang. Okay? So, good luck guys. All the best. Jawab dengan baik dan tenang. Okay, semoga semua dipermudahkan. Bye.